Ya, sementara itu sebuah mobil angkutan desa menabrak truk yang tengah terparkir di tepi Jalan Raya Tegal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, akibatnya seorang penumpang tewas, sementara sopir angkutan desa terjepit kabin. Angkot buaran, ya. Warga berusaha mengevakuasi seorang sopir mobil angkutan desa atau angkudes yang terjepit kabin setelah menabrak truk yang terparkir di Jalan Raya Tegal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Selain sopir yang terjepit dan luka parah, seorang penumpang yang duduk di depan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya luka ringan. Kejadian bermula saat angkudes hendak mendahului kendaraan di depannya, namun muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir yang panik pun menabrak truk yang sedang parkir. Saya berhenti mau ngontrol angin. Posisi mobil udah di pinggir jalan, Pak, jalan, pinggir jalan. Tiba-tiba ada angkot dari arah utara oleng keluar jalan. Saya tujuan mau bawa apa ini? Bawa LMO ya. Korban tewas dan luka dibawa ke RSUD Bumi Ayu Brebes dan RSUD Aji Barang Kabupaten Banyumas. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan.